Jumpa lagi dengan Animal Lab Channel, channel yang mengulas tentang ras kucing yang ada di dunia, mengulas tentang sejarah, ciri-ciri, sifat, perawatan dan kesimpulan. Jangan lupa like, subscribe dan komen yang positif. Berikut ulasannya. Cara perawatan kucing Tiffany. Kucing Tiffany, juga dikenal sebagai Chantilly, adalah salah satu ras kucing yang menonjol karena bulu indahnya dan kepribadian yang lembut. Kucing ini memiliki ciri khas bulu panjang dan mengkilap yang menambah pesonanya. Agar kucing Tiffany Anda tetap sehat dan bahagia, perawatan yang tepat sangat penting. Dalam artikel ini, kami akan memberikan panduan praktis untuk merawat kucing Tiffany dengan baik. Perawatan bulu, bulu Tiffany yang indah memerlukan perawatan yang rutin. Berikut adalah beberapa tips untuk menjaga keindahan bulu kucing Tiffany. A. Sikat bulu secara teratur. Gunakan sikat berbulu lembut dan sikat bulu kucing Anda setidaknya sekali sehari. Hal ini membantu menghilangkan rambut mati, kotoran, dan mencegah pembentukan kusut pada bulu. B. Mandi teratur. Mandikan kucing Tiffany Anda secara berkala, terutama jika bulunya terlihat kotor atau berbau tidak sedap. Gunakan sampo khusus kucing dan pastikan untuk menyikat bulu dengan lembut setelah mandi. C. Grooming profesional. Pertimbangkan untuk membawa kucing Tiffany Anda ke salon atau grooming profesional setiap beberapa bulan untuk merawat bulu, memotong kuku, dan membersihkan telinga. Perawatan kesehatan. Selain perawatan bulu, kesehatan kucing Tiffany juga perlu dijaga dengan baik. A. Kunjungan rutin ke dokter hewan. Bawa kucing Anda ke dokter hewan secara teratur untuk pemeriksaan kesehatan tahunan dan vaksinasi yang diperlukan. Dokter hewan akan membantu memantau kesehatan umum kucing Tiffany Anda dan memberikan nasihat yang tepat. B. Pemberian makanan yang seimbang. Berikan makanan berkualitas tinggi yang dirancang khusus untuk kucing. Pastikan kucing Tiffany Anda mendapatkan nutrisi yang cukup, termasuk protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan kesehatan yang optimal. C. Sediakan air bersih. Pastikan kucing Anda memiliki akses yang mudah ke air bersih dan segar setiap saat. Kucing Tiffany yang sehat membutuhkan hidrasi yang cukup untuk menjaga keseimbangan cairan tubuhnya. D. Lakukan vaksinasi dan pengendalian parasit. Ikuti jadwal vaksinasi yang direkomendasikan oleh dokter hewan dan lakukan perlindungan terhadap kutu, cacing, dan parasit lainnya sesuai petunjuk. Lingkungan dan kehidupan sehari-hari. Untuk memberikan kehidupan yang bahagia bagi kucing Tiffany Anda, perhatikan hal-hal berikut. A. Ruang dan stimulasi. Berikan ruang yang cukup untuk kucing Tiffany bergerak dan menjelajahi. Sediakan tiang gantung atau papan goyang sebagai tempat kucing Tiffany bisa memanjat dan meraba-raba. Juga sediakan mainan interaktif untuk merangsang kegiatan fisik dan mentalnya. B. Kandang dan tempat tidur yang nyaman. Pastikan kucing Tiffany memiliki kandang yang cukup besar dan nyaman, di mana dia bisa beristirahat dan tidur dengan tenang. Sediakan tempat tidur yang empuk dan hangat untuk kucing Tiffany beristirahat. C. Pembersihan lingkungan. Jaga kebersihan di sekitar kucing Tiffany Anda. Bersihkan kotak pasir secara teratur, ganti pasirnya, dan pastikan ada cukup banyak kotak pasir yang tersedia untuk kucing Tiffany Anda. D. Perhatikan keamanan. Pastikan rumah Anda aman bagi kucing Tiffany. Hindari benda-benda berbahaya yang dapat menyebabkan cedera atau keracunan. Juga pastikan jendela dan balkon aman, sehingga kucing Tiffany tidak dapat melompat keluar. Perhatikan perilaku dan kesejahteraan mental. Kucing Tiffany adalah kucing yang penuh kasih sayang dan membutuhkan perhatian. Berikut adalah beberapa tips untuk memperhatikan perilaku dan kesejahteraan mental kucing Tiffany. A. Bermain dan berinteraksi. Sediakan waktu untuk bermain dan berinteraksi dengan kucing Tiffany Anda. Mainkan permainan yang melibatkan stimulasi fisik dan mental, seperti memancing atau menggunakan mainan interaktif. B. Berikan kasih sayang. Berikan perhatian dan kasih sayang pada kucing Tiffany Anda. Pijat lembut, gosok-gosok telinga, dan bicaralah dengan suara lembut untuk memberikan kenyamanan dan kehangatan. C. Perhatikan tanda-tanda stres atau penyakit. Perhatikan perubahan perilaku atau tanda-tanda ketidaknyamanan pada kucing Tiffany Anda.
Jika Anda melihat tanda-tanda stres atau penyakit, segera hubungi dokter hewan untuk mendapatkan bantuan. Dengan perawatan yang tepat, kucing Tiffany Anda akan tumbuh menjadi hewan peliharaan yang sehat, bahagia, dan indah. Selalu berikan perhatian dan kasih sayang yang cukup, serta konsultasikan dengan dokter hewan jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran tentang kesehatan kucing Tiffany Anda.